Kembali lagi ke channel YouTube gue. Kali ini gue bakal ngebahas lagi yang namanya pasir gumpal kucing, dan ini merek Catsen. Catsen Clumping Cat Litter. Gak tahu ini sama apa enggak dengan yang 5 liter itu yang gak berbau itu. Kalau ini kan ada wanginya ya. Kalau yang 5 liter itu gak ada wanginya. Tapi kalau ini perusahaannya dari Best in Show, sepertinya sih beda ya perusahaannya dengan yang 5 liter itu. Cuman namanya hampir-hampir mirip. Dan ini wangi mawar. Sebenarnya gue lebih suka lavender, cuman tadi gak ada di pet shop dekat rumah. Dan dekat rumah sih ada dua pet shop ya. Yang satu lebih mahal 5.000, yang satu lebih murah 5.000. Dan ini gue beli yang lebih murah dong, 90.000. Dan ini 12 liter. Jadi 10 liter tambah 2 liter free. Dan dapat free scoop, serokan serokan ininya, pupnya. Terus ini less waste, safe and natural, alami dan aman. Ini sedikit sampah atau sisa sisa limbah gitu ya. Terus ini ramah lingkungan dan tahan lama baunya. Dan ini kita bisa lihat dari sini ada bocorannya, maksudnya bisa ngintip dia warnanya pink-pink kemerahan begini. Nggak tahu ini pakai pewarna alami atau pakai pewarna kimia ya. Tapi sih di sini tulisannya alami dan aman. Dan kita lihat belakangnya yuk. Dan ini berat banget kalau dibawa centeng begini aja berat, jadi harus pakai dua tangan. Belakangnya pakai bacaannya bahasa Inggris. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi ini ada kayak instruksi gimana cara makainya. Intinya cara pakainya ya kita taruh di apa namanya litter boxnya, dan harus banyak di isinya, sekitar 30 sampai 50 mm. Sekitar 5 cm 6 cm lah ya. Jadi nanti bersihnya gampang gitu. Nggak nempel-nempel gitu. Jadi nanti dia bisa apa ngegumpal sendiri ya. Kalau misalnya dia pipis atau pup, jadi ketutup pasir gitu. Jadi kita nggak kebauan gitu kan, gak stres bersihinnya. Dan ini ada toilet training your cat, pokoknya baca aja lah sendiri ya. Sekarang langsung aja kita buka. Jadi kucing gue ada tiga, kucing gue ada tiga, ini anaknya dua, anak satunya lagi udah dikasih orang. Dan ibunya Persia mix, ini anaknya mix juga. Tapi mix kayaknya kampung nih, lebih mirip ke kampung, tapi bulunya sih tebel sih. Tuh dia udah gak sabar mau nyobain kali ya. Langsung aja kita gunting dulu sebentar. Ketipu cuy, jadi di sininya merah, merah itu, tapi di dalamnya nggak merah, di dalamnya tetap putih. Ketipu gitu, kirain merah di itunya. Padahal gue udah sering beli brand ini, tapi gue lupa. Karena sih seringnya beli yang 70.000, tapi gara-gara kucing gue ada tiga, jadinya beli yang banyak sekali ya. Debunya juga lumayan banyak ya. Ini jadi udah cukup banyak sih. Ini kucing gue yang lain nih. Ini namanya namanya ini Poco. Yang hitam tadi namanya Kuro.
Pokokuro. Jadi kalau kucing banyak tuh kayaknya gak mungkin pasirnya bisa sebulan, paling 3 minggu, 2 minggu ya. Gak tahu ini 12 liter kan banyak ya, tahan gak ya sebulan kira-kira. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Ini juga udah cukup banyak sih, mau ditambah lagi apa enggak? Gitu aja lah dulu. Langsung dipakai enggak nih? Kita lihat. Langsung dipakai, dijajal sama si Item alias si Kuro. Hey. Tapi hati-hati ya kalau anak kucing pakai pasir begini, kadang-kadang dia suka dimakan atau dikunyah sama dia, dikirain makanan ya. Malah berbahaya sebenarnya kalau kemakan kucing, kecuali kalau pasir jeolit. Pasir jeolit kalau kemakan kayaknya nggak berdampak buruk, nggak terlalu buruk gitu dampaknya. Tapi kalau ini paling diare gitu ya. Tapi kalau ini katanya berbahaya kalau ketelan kucing. Sedang menjajal si Kuro. Ini cowok, yang satu lagi cewek. Ibunya cewek. Ya iyalah ibunya cewek. Ibunya namanya Yura, anaknya Kuroemon sama Pokoemon. Dia sedang membersihkannya. Oh, dia pup. Ternyata langsung dicoba saking sukanya kali dia. Gak terlalu ketutup ini sih dia. Ngapain? Tuh, jadi dia ketutup gitu sama serpihan-serpihan ini. Apalagi kalau kencing, kencing dia langsung ngegumpal. Ini dia pop aja langsung ini kan ketutup gitu kan. Jadi bersihinnya lebih gampang gitu. Gak nyusahin gitu. Dah. Oke, itu aja yang bisa gue share. Semoga bermanfaat. Ini juga langsung mau nyobain. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.